dan kita akan sambut calon mempelai pria kita pada pagi hari ini, Alan Sebastian Panguci, yang akan didampingi oleh ayah tercinta. Ya, ini dia calon mempelai pria yang akan diberkati pada pagi hari ini. Dan kita sambut juga calon mempelai wanita kita pada pagi hari ini, Evelyn Novella Ekaristi, yang akan didampingi oleh ayah tercinta. Haleluya. Mempelai yang berbahagia yang akan diberkati oleh Bapa Yahweh pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin ya. Kita patut bersuka cita, dan saya melihat sukacita ada di wajah mereka, Saudara. Ini bentuk kasih Bapa Yahweh dalam kehidupan mereka. Kami tunduk di bawah kaki-Mu pada saat siang hari ini ya Bapa Yahweh. Sebentar kami akan memberkati pasangan calon mempelai, Saudara Alan dan Evelyn. Tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, seperti juga Hamasia kepala kehilat. Dan dia adalah penyelamat tubuh. Malah sebagaimana kehilat tunduk kepada Hamasia, demikian pula para istri kepada suami mereka masing-masing dalam segala hal. Nah, Kekualan Evelyn di sini berjanji di depan Bapa Yahweh akan menerima kekualan dalam suka maupun duka, dalam kaya ataupun miskin. Tapi kita nggak akan pernah miskin, kita akan selalu kaya. Amin. Amin. Di hadapan para jemaat dan Bapak Yahweh akan menerima Evelyn sebagai istriku yang satu-satunya, dan Alan akan berjanji akan setia dan bertanggung jawab pada Evelyn, baik pada waktu senang maupun susah, baik kaya maupun miskin. Tapi kita tidak akan pernah miskin, baik sehat ataupun sakit. Saya, Alan, juga akan berjanji pada engkau, Evelyn, untuk hidup sama-sama dengan damai dan rukun, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita seperti mana yang telah difirmankan oleh Bapa Yahweh kepada kita. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami panggil, kami kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Saat ini di hadapan-Mu ya Bapa, ada kedua mempelai, Saudara Alan dan Evelyn, yang hari ini kami teguhkan menjadi pasangan suami istri yang sah. Dan mulai hari ini engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Dan apa yang telah disatukan oleh Bapa Yahweh tidak boleh diceraikan oleh manusia. Thank you.
Kami mengucapkan selamat datang di tempat pernikahan kami.